dengan seiring waktu berjalan dengan membaca waktu, kita perlu berteman, kita perlu berteman dengan sangat baik kepada alam, kepada teman, kepada sahabat yang kita kenal. Dan kalau belum kenal, mari kita perkenalan sesama muslim, sesama bangsa, sesama insan, sesama makhluk. Itulah teman-teman, sedikit-sedikit saya selalu akan bercerita tentang kehidupan sekitar saya dan tentang kehidupan di saat-saat yang akan datang. Mari kita teman-teman lalu berjalan, berjalan saja beriringan. Di saat sekarang saya ada atau berada di sekitaran Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang ada di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Museum ini teramat megah dan megah sekali. Kalau teman-teman belum pernah ke sini, tidak pernah akan tahu kemegahannya. Tapi biarlah kemegahan itu ada di sini. Dan kemegahan itu kita nikmati. Lampu-lampu PCU semuanya pakai solar cell. Dan ini memungkinkan kalau lampu padam itu tidak ikut padam. Kesempatan ini adalah luas sekali dan sangat luas. Di lingkungan pondok Tebuireng, Jukir, Jombang, Jawa Timur. Thank you.
carilah teman sebanyak mungkin dan carilah sahabat sebisa mungkin. Karena teman atau sahabat yang akan menolong kita di saat kita kesusahan atau di saat kita terjepit. Saat longgar atau saat bahagia, mungkin kita tidak perlu teman atau tidak perlu sahabat. Tapi saat kita sedih, susah, dan gelisah, kita perlu teman dan kita perlu sahabat. Untuk itulah, keluarlah dari sarang kalian semua. Dan berusahalah dengan semampu kalian semua. Yakinlah dengan apa yang kita kerjakan hari ini, bahwasanya di hari esok akan menuai. Karena seandainya teman-teman tidak tahu dan tidak pernah bekerja dan tidak pernah bergerak dari tempat tidur kalian semua, niscaya di saat sedih, engkau, kalian akan teramat sedih dan teramat sangat sedih. Itulah teman-teman, gunanya teman dan sahabat. Dan saya sendiri adalah banyak teman dan banyak sahabat. Dan saya selalu menginspirasi pada teman-teman agar hidup itu tidak sesulit seperti yang kita bayangkan dan seperti yang kita nikmati sekarang. Hidup itu tenang saja dan berjalan saja. Mencarilah teman, mencarilah sahabat. Karena teman dan sahabat di saat atau di kemudian hari akan menolong kita di saat kita sulit, di saat kita terjepit. Semoga hari ini lebih menyenangkan dari hari kemarin. Itulah teman-teman. Semoga harimu menyenangkan buat kalian semua.